Hari ini tanggal 17 Juni 2020 Kapolres baru Pangkal Pinang AKBP Tris Lasmana Safiansah mengunjungi rumah Keuskupan Pangkal Pinang. Ia disambut oleh Bapak Uskup Keuskupan Pangkal Pinang Monsinyur Adrianus Sunarko OVM didampingi oleh Romo Vigjen Keuskupan Pangkal Pinang Romo Nugroho SSCC juga ditemani oleh Romo Marcel Gabriel sebagai Komisi Hak Keuskupan Pangkal Pinang dan Romo Hans sebagai anggota FKUB di Provinsi Babel ini. Ini situasi di mana Kapolres bersama Bapak Uskup sedang berfoto bersama di rumah Keuskupan Pangkal Pinang. Dan berikut ini Kapolres memberikan komentar singkat tentang kunjungannya itu. Keuskupan ini. Ya, terima kasih. Ini memang kami selaku pejabat baru Kapolres sengaja memperkenalkan diri selaku warga baru ke Keuskupan ini. Jadi kita memperkenalkan diri pertama sifatnya. Kemudian kedua juga kami memohon dukungan dari termasuk dari Keuskupan agar dalam pelaksanaan tugas kami selaku Kapolres ke depan bisa semakin baik. Dalam menjaga Kamtipmas, karena yakin memang kehidupan ke depan pasti perlu dukungan dari semua pihak. Maksud dari tokoh-tokoh agama, dari Keuskupan seperti ini, sehingga kami hadir untuk memperkenalkan diri dan untuk memohon kerjasama dari semua pihak. Itu saja mungkin. Terima kasih, ya, Pak. Ya, sama-sama. Ya, selamat bertugas kepada Pak Presiden sebagai Kapolres baru Pangkal Pinang. Semoga kunjungan perdana ini bisa berlanjut dengan silaturahmi yang akan datang dan kita bisa bekerja sama dalam menjaga keamanan dan juga ketertiban di Pangkal Pinang. Terima kasih. Hari ini kunjungan Kapolres ke Keuskupan Pangkal Pinang.